Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Batam Center Indonesia. Oke, hari ini adalah hari Jumat. Kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu kenapa. Enggak, aku di sini lagi melihat suasana di Batam Center. Sebab katanya sudah boleh masuk, tapi aku mau tahu betul apa enggak boleh masuk dan sambil menunggu kawan-kawan TKI kita yang baru datang. Dan tahukah Anda syarat balik ke Indonesia dari Malaysia itu sekarang adalah kalau yang punya permit buat surat cuti. Kalau yang sudah habis permit buat MIMO ya. Jadi kalian boleh keluar lewat pasir gudang atau setulang, tapi kebanyakan lewat pasir gudang. Jadi apa-apa benda kita pun mau lihat suasana di dalam pelabuhan ini. Jom sambil kita nunggu. Tapi di sini kita ditemanin sama Yusuf. Halo. Yusuf, orang mana Yusuf? Kok banyak kali ini, Yusuf? Anak Bandung. Bandung. Iya. Memang kayak gitulah orang Bandung ya. Iyalah. Macam Jawa, Bali Jawa ya. Iya. Kalau saya kan tinggalnya di pantai lah, Pangandaran. Oh. Pangandaran ya. Jadi kayak gini ya. Ini asli ya? Asli. Semua asli. Tapi Muslim ya? Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke lah, apa-apa benda kita akan lihat. Ini ceritanya tunggu bini kamu ya. Calon ya. Bini ke calon? Istri ke calon? Calon ya? Istri. Oh, istri. Istri, cuma baru siri aja. Oh, baru nikah. Okay lah, kita lupakanlah itu. Jadi kita tunggu dulu. Okay, sekarang aku mau ajak kalian masuk. Aku pun udah rindu suasana di dalam. Ini apa nih? Kita masuk nih. Takut kalau corona ya di bawah. Belum buka, besok mungkin resminya. Hai, jumpa lagi kita. Isi top up dulu 100 M3. Bukan Telkomsel, simpati. Simpati ya, 100 ya. Bentar deh, aku ambil ini. Oke, bagi kalian mau keluar seperti biasa, kalian boleh beli sini. Biar lagi nunggu. Oke. Itu sudah buka. Sudah buka kak ya? Sudah buka kan? Untuk setulang saja ya. Pagi saja ada ya. Oke, buat kalian yang mau masuk ke Malaysia, sudah boleh masuk ke Malaysia ya, khusus yang permit atau visa ya. Sini Mas. Mas. Apa? Saya tolong jual. Oke, buat kalian nanti aku mau jelasin dulu ya. Iya, senang. Berarti itu hari Senin berarti baru selesai. Apa persoalan? Begitulah karena kami masih. Ya, untuk tumpang umum belum bisa. Oh, ini buat orang Malaysia. Malaysia IC merah. IC merah bisa. Bisa macam kita. Ya. Oh, penduduk sialah. Nah, ikut istri suami sana. Oh. Untuk umum belum buka. Hey, Amoy. Oh, untuk umum belum buka. Iya. Iya. Tapi di berita di Google katanya boleh ya. Itulah, enggak boleh percaya kan? Belum. Tapi pagi memang udah buka khusus buat IC sama visa. Oke. Sepi kalau udah. Iya. Itulah, betul. Tapi ini orang. Tapi ini orang mau beli tiket juga. Ini. Oh, jadi yang orang Malaysia boleh masuk sama visa Malaysia. Tapi kalau macam kita ini belum boleh.
lagi minum dulu. Minum. Belum sampai. Oke, ternyata. Ada syaratnya nggak? Hah? Ada ya, boleh kayaknya kayak gitu ya. Yang kerja-kerja itu. Oh, yang kerja-kerja itu udah boleh masuk ya? Tidak ada persyaratan. Yang ada permit gitu ya? Kayaknya boleh gitu. Ya. Kalau macam bisa pelancong itu mungkin kayaknya belum boleh. Ya. Oke, buat kalian yang mau naik kapal terbang ini boleh hubungin kakak ini stealing sampai jam 6 sore ya kak ya? Jakarta, jam 6 last. Nah, buat kalian ini ada untung juga ini ya, kalian lihat video ini. Misalnya kalian datang tuh dari Malaysia, yang ada PCR ya, PCR kah apa? PCR ya, yang udah ada di kak Malaysia. Tapi kalau buat ke sini ya nggak dapat ya kak ya, pasal nunggu lagi kan. Kalau udah dapat dari Malaysia, beli tiket jam 6 sore langsung terbang boleh kan? Ke Jakarta. Jakarta saja ya. Iya, jadi Jakarta mending nginep aja di Batam, besok aja langsung ke Surabaya. Benar enggak? Kalau dia tujuan Surabaya ya lebih. Iya, kalau tujuan Jakarta ya ke sana. Semarang Jakarta ya, Semarang juga sama kan? Oke, buat kalian yang mau pergi Jakarta langsung boleh naik PCR. Iya, PCR. Cicek. Rapid test. Pulang lagi. Jadi besok. Berarti tinggal apa? Langsung ke Medan. Besok rencana ada kan. Apa? Buat rapid test dulu. Tapi rapid test sekarang mah. Gimana ya baca kembang? Kami tanggal 12 ini kapan mau balik juga sih? Ramai. Tidak, nanti kan. Ini suaminya. Oh, masih muda. Talil. Katanya. Mau beli kad? Nah, beli kad sini. Biar aktif HP-nya. Biar enak ngabarin. Biar enak ngabarin istri. Suami. Buat itu, iya, baru semalam. Baru nyampe sini semalam? Aku lupa kamu ini. Ya Allah. Ya, memang banyak. Yang bawa orang-orang ini Ardiansa, yang bawa. Oh, sama itu kamu. Kan aku yang bawa. Iya, dia yang pro. Kamu yang belakangan. Ya lah yang terakhir pukul 8. Oh, Ardia Sohai lah. Kan kamu yang sangkut di Batam ya. Iyalah. Yang kita kemarin. Bisa lupa sama kamu baru. Sama Indri udah lama lah. Tanggal 11. Lama. Iyalah. Bukan tanggal 11 bulan ini. Iyalah. Bulan kemarin itu. Bulan ini lah. Lagi apa kemenggangannya deh. Kalau udah 100 ribu nanti, ini Ardiansah yang lambat. Eh, bukan lambat, ini enggak balik-balik. Ini kemarin tanggal 11 nih. Awal lagi tuh. Seharusnya tanggal apa lagi? Tanggal 8 pun seharusnya kemarin tuh kan. Jadi, iya, Indri langsung enggak ada chat ya. Ada. Sombong. Pokoknya lepas. 12 enggak lepas. Yang perempuan tadi kan? Heeh. Ya laki-laki 11. Itu pelajar itu. Aku pun mau buat video dulu buat kalian. Aku mau tukarin duit 100 ringgit ke apa biar kalian tahu berapa harga tukar sini. Ya, Ardian. Ya Ardian ya? Oke, Bang. Sekarang mau tukar dulu sebentar ya. Bos, 1 juta berapa bos? Ya bos, ya. Orangnya bisa tukar ya, berapa ya. Banyak? Sedikit aja. Bagi orang 1 juta 312 ya sih? 312
Tak dapat 309 ringgit. 9.000. 309 ringgit. Kilo, kilo, kilo. Dapat kan? Sebetulnya 32 dapat lah. Ini kan 32. Kalau 1 juta. Okay, okay. 309, 323 loh ini. Dapat 3 berapa ini? Kalau mau tukar 1.000 kan, dapat 3.200. 3.200. Kamu kasih kamu 32, kamu 3.000. Oke, buat kalian boleh tukar di konter paling ujung. Biar kalian tahu di sini boleh nego-nego sedikit. Siapa nama kamu? Alek. Alek, oh Alek. Oke, Alek. Okay. Nanti kawan-kawan oh, mari ya. Biar nanti ya. Oh. Alek, 309 boleh dapat ya? Iya, iya, iya. Okay, 1.309.000. Iya, betul ya. Oke, okay. Makasih ya. Oke. Okay. Oke, okay, setelah kita tukar dua, jadi kita pada balik dulu. Jadi, kamu dulu. Okay, tunggu yang di Setulang ya. Oke, okay, hati-hati ya. Oke, okay, Mas. Oke, okay, beginilah suasana di... Nanti chat kalau mau... Oke, okay, beginilah suasana di... Halo, mana dia? Udah ambil ya? Hah? Turun dulu. Berapa orang? Oke, buat kalian yang mau balik dari Malaysia, yang ada permit, usahakan ada... Apa namanya itu? Ada surat cuti. Yang sudah mati permit, usahakan memo. Oke, yang ada visa, kurang tahu juga. Beda-beda. Hari ini banyak sekali yang ditolak. Pelajar itu banyak sekali yang ditolak ya di sana ya di Pasir Gudang. Jadi buat kalian mungkin yang mau balik dari Malaysia itu, kalian siapin surat-suratnya dulu. Siapin surat-suratnya dulu baru kalian balik gitu ya. Ya, aku enggak bagi tahu surat-suratnya di sini sebab besok lusa itu berubah-berubah surat-suratnya ya. Kadang oke, kadang tak oke. Di sini tadi rombongannya banyak ya. Tapi banyak yang ditolak. Bos. Batam Center hari Jumat. Ya. Pelajar juga banyak juga yang ditolak gitu ya. Jadi buat kalian yang mau balik, silakan balik. Kenapa aku buat video sesimpel ini? Sebab di sana itu berubah-berubah jadwalnya, syaratnya. Jadi apa-apa benda, aku akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.